kadang-kadang minum apa ya? Masih utuh, belum minum apa-apa pagi ini aku. Udah disuruh makan. Ini kasih minum dulu gini, hangat-hangat ini mah dingin. Kasih panas minum dingin sih, dingin kopes. Kamu tugasnya suruh bangunin suami. Saya dulu punya istri juga pernah ya. Saya belum bangun dibangunin. Terus gedor-gedor pintunya juga. Kan nggak kerja malam dulu. Dulu emang siang, sekarang kan malam. Jam satu ya baru tidur. Semalam aku nggak sampai malam. Kan kamu ya sendiri. Biar. Ya, tapi kan jam satu baru tidur. Karena kamu tidak ngaruk-garukin aku. Ngaruk-garuk minta ya enggak. Kan saya suruh, kalau saya gitu. Aku yang kejang-kejang mah. Ya kalau tidur depan pintu gitu tahu pintu kan ketemu pintu no sana. Oh bener kalau kalau dari kalau pintu nggak ketemu pintu namanya. Banyak dari kalau pintu yang itu ayah ke dapur. Kedatuh harus sanggup. Ya, itu gak apa-apa. Tidur, saya baru mau merem deh. Saya ini ditarik-tarik begitu. Cepet, masa ngompi main masih suruh foto orang lain nggak bisa tidur mau ditarik-tarik mama kamu kenapa mama orang kamu gini kuntilanak gitu udah mau gini putih rambutnya hitam tapi nih nah, rambut hitam. Ini bangun tidur nih jam 9 lewat udah mau jam 10 langsung nemenin tidur dia tidur duluan dia tidur dia saya mau tidur dianya malah ngimpi kencang-kencang saya tidur macam apa nih jadi kayak jendela desnya sono ya. Janda itu tinggi, panjang banget tapi tinggi gitu. Kayak rumahnya tinggi gitu. Terus kamu tuh di samping ini gitu. Malah nunjukin so ngasih tau bilang cepet-cepet foto gitu maksudnya. Yang ngomong foto siapa? Iya, dia lagi ngomong foto gitu maksudnya. Cepetan mana HP-nya gitu. Di dalam tidur dia minta HP, minta foto pun dilarang. Ya kamu masih tunjukin nih kuntilanak gitu makanya bilang cepetan sini HP-nya sini cepetan di fotoin sekarang dari bangun siang hari tadi sudah bangun pagi anak di sekolah saya pindah ke belakang tuh mau rebahan dulu gitu kan nggak tahu dibiarkan malam lagi lah. Oh ya kan ngurusin anak yang sekolah. Anak gak usah dikurusin lagi, dia tuh udah langsing ah. Urusin. Ngurusin mau nganterin sekolah, kalau kamu mau pindah doang. Tinggal pindah tidur lagi.
sudah sekarang punya kesepakatan ada ya, sama saya di rumah, yang antar anak sekolah saya, jemput anak sekolah saya, terus ngirim saya, terus belanja apa keperluan dapur saya, kamu di rumah saja masak, ya, banyak masak, cuci baju, yang di rumah aja yang nggak kelihatan orang, intinya kau di rumah saja, coba kau tahan, satu bulan kau tahan di rumah begitu? Kagak, nggak ngeliat pemandangan luar. Ibaratnya apa ya, kayak lagu apaan sih, depan belakang ketemu tentu juga. Nah itu yang saya alamin ya, aku juga saya pengen keluar, tapi kamu lebih dominan keluar. Saya juga pengen antar anak sekolah, nanti ketemu ibu-ibu bisa saling cawe-cawe, hai-hai. Kagak ada. Ketemu ibu-ibu jarang sekarang, ketemu ibu-ibu, kecuali lagi apa. Coba kamu satu bulan di rumah. Mama. Aku yang keliling. Kamu di rumah Pak, beliin sayur dong, beliin garam dong. Saya langsung berangkat. Mama. Selama ini kan kamu sendiri. Bila mau beli mie, udah sampai sana, pulang bawanya beli air. Nanti, aduh, tadi kamu beli mie, beli gaya-gaya. Udah sampai di sini. Oh iya, garamnya lupa, kok pergi lagi. Saya pun cuma ngeliatin doang, bini mondar-mandir. Nah, apa? Memangnya pengin calon begitu, biarin aja. Nggak ngapain di rumah, udah kagak gaul. Keluar juga pun tidak, elah kayak katak dalam tempurung. Makanya jangan bilang, kamu nggak ngapa-ngapain. Siapa yang bilang gak ngapa-ngapain? Tadi yang ngomong, kamu ngapa-ngapain cuma pindah tidur doang. Lah iya maksudnya kan pas nih, saya doang. Sebenarnya sudah paus, sudah ngeliat ke meja. Di meja tidak ada minuman panas, anget. Terus ayo, salah. Ayo, kamu mau ngomong apa? Ya lagi masak airnya. Pas saya keluar, papanya udah gak ada. Apa? Kamu telat sesuai perjanjian yang kemarin, di video kemarin kan sudah kita video. Kamu siapin saya minuman hangat, bangunin saya pagi-pagi, saya akan duduk di depan minuman hangat sambil menikmati. Tadi saya sampai bangun pindahin tempat tidur ke belakang. Kamu jangan pindah dulu. Itu tidak bisa dipaksa begitu. Nah, karena sudah waktunya saya bangun. Males aja. Walaupun tidak ada makanan, tidak ada minuman, saya bablas ke belakang lagi. Tiduran. Saya berharap kau bilang, Pak, ini kopinya hangat atau ini tehnya sudah mulai hangat. Kagak. Sampai kau pergi pun kau nggak ngomong, Pak, aku antar anak dulu, kagak. Tiduran nggak mengganggu, intinya tiduran. Bukan gak mengganggu. Kalau kamu gak taunya beli donat, beli apa, oh ya kenyang sendiri. Donatnya belum makan itu. Enak. Itu makan mie kok. Gak ya, mie seger juga. Dulu mie enak sekali. Donatnya belum lima. Baru kamu yang makan. Banyak lawan sama laki, isi air. Kamu nyalain aja gak masih bagus ada yang nyalain. Kalau kakak kan gelap gulita toh, nggak dinyalain. Memang salah bini toh, kagak mau bangunin. Yang mau kerja kalau udah jam segini mau ngerjain apa juga sudah bingung kalau udah jam 10.
saya kan bukan laki-laki pemalas. Lagian tersiksa kalau misalnya tidur sampai malam mulu baru tidur, itu capek tuh. Ada yang kenal cewek ya gak cakep-cakep amat asal Mbah Enol boleh lah. Ya setuju ya Ma ya, ya kan Ma tuh ini mau gak apa-apa setuju. Susah buat apanya, asal bolongannya pas ya pas, pas lagi nuang buruk gitu. Awas pas satu. Kamunya aja pekok nih, kagak rata. Kalau ininya rata begini ya, kalau gini juga nggak tumpah. Tadi kan kamu kan iya ya, gitu kan. Enggak, belum. Apa sih? Ya oh itu. Agak ngomong apa, Mak? Itu tadi saya ngomong sama pemirsa. Ya, setia. Kalau ada cewek yang ngata cantik-cantik tapi pahen atau boleh juga gitu. Ngapain? Jadi teman kau. Nanti ada yang bangunin aku. Kalau kau sibuk apa sih mengantar anak sekolah kan, dia masih bisa sibuk bangunin saya gitu. Kan bangunin malah tambah tidur. Iya. Orang tuh kalau belum dicoba jangan susu dulu. Enggak mungkin. Jangan susu. Apalagi Mbak Henel muda, enggak mungkin. Oh, kena banget sih dah. Mau tidur. Mau tidur. Mau mandi kok jadi tidur. Salah ngomong dikit. Kurang jadinya mau tidur lagi tuh ngomong dengarkan mau tidur lagi salah kepleset mau mandi.